Halo teman semua, seneng banget kita bisa kenal lagi. Dan hari ini gue bakalan mainin game kios. Bacanya gimana? Kios. Ini game horor ya, tapi gue gak tahu tentang apa ceritanya. Jadi langsung aja kita mulai teman-teman. Play. Day one. Hari pertama. Jangan bilang di sini gue berperan sebagai chef. Ini menu buat buku menu ya. Bukan buku tutorial masak, guys. Halo. Halo, Nak. Ini aku Michael, bos kamu. Cuman pengen bilang semoga beruntung di hari pertamamu. Oh ini hari, oh ya hari pertama ya. Pegawai lain nggak bakal terlalu lama di sana, tapi aku harap kamu bisa. Ya, ya, dia bilang dia telah melaporkan guys, ada beberapa aktivitas paranormal di area restoran. Oh. Itulah alasan kenapa gue digantiin guys. Enggak, itulah alasan kenapa dia digantikan oleh gue. Jadi dia ngeliat ada aktivitas paranormal, terus dia berhenti bekerja sejak hari itu katanya. Dan dia enggak, si bos gue ya, enggak pernah mendengar kabar lagi dari dia. Dia bahkan meninggalkan catatan di dinding. Gak usah dipedulikan. Jika kamu butuh bantuan tentang resep, kamu bisa melihatnya di resep kita di meja. Dan jika kamu butuh beberapa bahan, banyak banget katanya guys di ruangan penyimpanan. Kita tutup jam 12 malam. Jangan lupa untuk mengunci pintu. Oke, bos. Jadi pegawai gue sebelumnya itu katanya melihat aktivitas paranormal. Hei. Halo mbak, selamat malam. Aku gak pernah melihatmu di sini. Kamu pasti orang baru. Aku sebenarnya gak biasa pergi sendiri pada malam hari, tapi aku lapar. Dia pengen hot dog. Tutorial hot dog. Hot dog itu roti, sosis, roti, salad, roti. Gimana caranya, guys? Oke, ini hot dognya, rotinya ya. Ini kita bisa potong, kayaknya. Oke. Wah, pisaunya nancep guys, pisaunya nancep. Dagingnya, ini kopi, roti. Ntar, nyari dulu sosisnya. Ini sosisnya guys. Ini sosisnya kita potong-potong dulu. Pisaunya nancep. Buang-buang makanan guys, tapi langsung terpasang loh kayak gini, lihat langsung jadi hotdognya. Udah ya, hotdog kayak gitu doang ya, tinggal tambahin mana sih. Oh ini dia, kecap. Mustard. Ini dia. Apa butuh? Ini hotdognya udah jadi, guys. Hah? Sebentar. Potong roti. Ini nyambung gak sih?
Guys, menunya aneh banget. Apa perlu pakai kayak gini? Pakai keju. Terus pakai apa ini? Daging ya? Burger package. Soda. Ini tutup. Di sini ada apa? Bir, soda, hotdog, kecap, aplin. Oh, nggak jadi. Cheese, mustard cup. Oke. Gue bakal coba turutin ya. Buka. Pisau mana pisau? Oke, kalau udah dibuka, kita buka lagi yang ini. Ini makanan dibuang-buang guys, asli parah banget. Bumbu tutorialnya kayak gini sih guys, potong, udah dipotong, potong juga itu. Masukin sosis sama saladnya ke pan, burger, roti. Ini udah hotdognya udah bisa mbak, ini hotdog kan? Oh, tinggal dilempar guys. Keren gua dipijit itunya. Plain, plain hot dog. Kita coba lagi, coba. Taruh ini. Emang sosisnya nggak bisa dipanggang dulu ya? Nah ini dia. Eh salah, gantiin bisa nggak? Gak bisa. Bisa digantiin guys. Ini gue kerja sehari langsung dipecat kayaknya. Oh nah ini dia. Nih udah dipanggang nih. Oh dia minta nggak pakai saladnya guys. Bilang dong. Banyak banget. Oh, udah dua gratis loh dimakan tadi. Ini tiga nih sekalian mau. Kita panggang sosis dulu guys. Bentar, kita taruh dulu di sini. Karena dia udah makan banyak, kita mengut yang di lantai aja buat dia ya. Kita siapin rotinya di sini. Oh, ada tulisannya tadi masih raw, masih mentah. Ini udah terpanggang. Lo mau tahu tingkatan levelnya guys? Ini paling mateng banget ya. Oke, gue tahu sekarang. Masalahnya satu. Kayak kecap nggak? Puas aja ya kalau nggak bilang. Mustard pakai nggak? Nih. Nih udah. Dia agak minta kecap katanya. Oh my god guys, roti gua habis. Begini jadinya gua rugi bandar guys. Enggak sih, bos gua yang rugi guys. Cuma chill aja. Dia nggak pakai kecap, berarti pakai mustard doang. Nih. Dia nggak pengen master juga. Oh my god. Ini ya. Sosisnya habis ya. Sosisnya habis. Padahal kan dia tinggal minta kan, nggak usah pakai ini gitu kan. Jadi gue nggak masak berkali-kali guys. Ini doang kah? Nih,
Apaan foto kayak gitu guys? Sosis sama roti doang. Ambil kembaliannya mana lihat? Banyak gak duitnya? Oh no. No. Listriknya di mana tadi guys? Nyalain listrik gimana guys? Oh ini. Ini buat nyalain lampu ya. Kayaknya bener deh ada paranormal activity guys, ada hantunya di sini. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Udah jam 12 belum? Kita kunci, tutup-tutup. Katanya jangan baca catatan di dinding. Ntar. Jangan percaya sama dia. Itu ah isi catatannya Don Trasim. Laki-laki ini kah? Halo pak. Dia minta burger dengan keju. Gue belum pernah bikin tapi kita coba ya pak ya. Kita lihat menunya dulu. Burger daging panggang keju. Pakai salad gak? Maksudnya sih pakai. Bentar dagingnya mana ya? Ini nih. Oke, terus apa lagi? Keju. Terus pakai kecap ya. Enggak, ini bukan hotdog, ini bukan hotdog, ini burger cuy. Udah kayak gini doang. Nih pak. Oh dia gak mau pakai ini. Gak mau pakai salad guys. Dagingnya habis lagi. Ini kejunya bisa masuk duluan gak? Gak bisa. Aduh jatuh pak maaf ya. Belum 5 menit pak. Belum 5 menit. Masih bisa diambil. Oke okay? Nih. Thank you. Aku lebih suka denganmu dibanding pria yang sebelumnya. Ini dia. Oke. Dia ngasih beberapa tip dikit lah ya, lumayan. Ini daging yang jatuh masih bisa kita ambil, guys. Jangan sia-siakan makanan. Oke. Kenapa pak? Cup, kopi, burger sama hotdog. Oke, cuman pakai kecap. Oke. Katanya harus cepat dia mau pergi ke suatu tempat. Let's go. Nanti deh. Pokoknya gosong. Kejunya di bawah aja ya pak ya, nggak apa-apa pak. Oke, okay. Patungnya udah. Ini masih ada. Rotinya nggak ada. Nih, dia minta nggak pakai keju. Oke, okay. Kita masak lagi. Aman pakai kecap katanya ya. Nih. Oke, bener ya itu ya. Kita potong lagi sayurannya. Nih, pak.
Oh, salah, salah, salah. Sorry, gue gak fokus. Kita bikin kopi dulu aja deh ya. Belajar bikin kopi. Sini kali ya. Nih. Oh, kapsulnya harus di pakein dulu ya. Easy, easy bikin kopi. Tutup, yuk tutup, yuk tutup. Ini pak, kopinya. Yang terakhir tinggal burger, burger, burger. Pisaunya mana ya? Pak, lihat pisau nggak pak? Kejunya habis. Dia tuh tadi bilang pakai keju nggak sih guys? Oke ya. Jadi cuma roti sama daging doang kah? Oh my god. Pembeli banyak maunya guys, nggak mau pakai salad, nggak mau pakai keju, mau daging doang sama roti. Nih, kecap is missing. Pak, pernah gue rugi bandar ini mah. Eh, jauh banget. Gue siapin ah, dua. Takutnya nanti ada yang beli lagi guys. Ini kalau digoreng bisa nggak? Bisa. Nih kecap. Oh iya ada pinggirannya guys, kelihatan tuh. Nih. Siapa di belakangmu? Ngoeng. Gak bayar. Si bapak nipu guys, gue udah layanin, gue udah rugi berapa banyak makanan. Gue kira apa? Dia cuman bilang siapa di belakangmu biar gue malingin dikit, dia bisa lari gitu guys. Kurang ajar banget. Catatan di sini jangan percaya dia, dia laki-laki ya. Gue gak bakalan nurut kalau ada orang yang nyuruh ya. Dia suka banget gerimis. Dia minta hot dog sama oke. Dan soda oke. Hot dog dulu deh ya. Bentar. Aduh. Sayang banget makanan ini. Tadi untuk apa? Pakai letas ya? Terus pakai apa lagi? Dan kecap. Okay. Nih. Nice. Ambil sodanya ya. Soda. Oh, itu di kulkas ada. Nih. Apakah aku boleh meminta sesuatu? Tentu. Oh enggak, dia pengen nanya guys, bukan minta. Apakah kamu tidak takut bekerja di sini sendirian setelah mendengar apa yang terjadi kepada orang atau pegawai sebelumnya? Emang apa yang terjadi? Kamu nggak tahu? Enggak. Dia dulu adalah temanku. Mereka bilang dia tiba-tiba jadi gila. Mulai melihat hal-hal aneh. Terakhir aku melihat dia, aku bisa melihat di matanya ada ketakutan yang mendalam. Ngomong-ngomong, aku harus pergi. Thank you. Apa itu guys?
Apa itu bayangan hitam? Dia minta 5 bir. Wala pecah. Enggak ya? Oke. Thank you. Oh, ini jam. Ini jam 12 ya. Kita udah selesai kerjanya, guys. Ini hari kedua. Sampai berapa hari gua kerja? Sampai selamanya kah? Gua juga pengen punya usaha sendiri, guys. Doain gua ya. Semoga awalnya gua jadi chef restoran kecil, nanti mungkin gua punya atau bisa bangun restoran gede ya. Dia yang nipu gua ya, guys ya. Dia yang nipu gua, guys. Dia bilang, "Eh, ini kamu lagi." Terakhir aku kabur, gak membayar. Aku gak mau ngelayanin kamu karena kamu gak membayar. Hah? Apakah kamu tidak ingin melayani mastermu? Master apa, guys? Kamu membuat kesalahan besar. Kamu harus membayar ini. Hah? Master? Bodoh amat ya. Dia yang ini, guys. Dia yang gak bayar, dia yang marah-marah, guys. Emangnya dia pikir bisa makan gratis di sini? Apa gue lempar pisau aja ya? Apa kamu tahu bahwa buaya tidak bisa mengeluarkan lidahnya? Mereka juga nggak bisa meludah. Jadi mereka makan batu untuk membantu mereka. Nggak, dia siapa ya? Satu pakai, oke. Ih, banyak banget maunya. Ada bayangan hitam lagi, guys. Sorry, minta apa tadi? Kecap sama start. Nih, satu. Satu lagi. Cheese, letas, kecap. Nah ya, nih. Oke. Thank you. Capek banget. Terus kita keluarin dulu. Gua panggang-panggang dulu dah ya. Gak apa-apa, gak anget. Yang penting nanti bisa langsung layanin. Halo pak, pesan apa pak? Bir sama hot dog, mustard and ketchup.
nih ya. Emang bukan? Oh, hot dog. Waduh, sorry pak. Pikiranku lagi kacau pak hari-hari ini. Gak tau kenapa. Maaf ya. Bapak nggak usah bayar yang tadi, nggak apa-apa. Lagi sama apa? Biar. Yang tadi gratis pak. Cuman akhir-akhir ini ada yang ganggu di sini pak. Jadi pikiran lagi kacau. Maaf ya. Apakah kamu pernah mendengar tentang seorang laki-laki yang meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil kemarin? Aku mendengar istrinya meninggalkan dia untuk pria lain. Oh, dicampakan guys suaminya. Polisi menemukan alkohol di darahnya. Jangan-jangan yang gua kasih 5 botol bir itu guys. Dia meninggal katanya. Jangan minum kalau mau mengemudi. Jaga diri. Jangan-jangan gara-gara gua guys dia meninggal. Gua kan cuma ngelayanin doang tanaman. Ya gak sih? Dia butuh kopi karena dia harus belajar semalaman. Jangan bilang besok lu meninggal ya mbak ya, karena minum kopi dari gua. Nih. Aku mendengar beberapa kisah menyeramkan di tempat ini. Apakah semuanya benar? Apakah kamu juga melihat mereka? Melihat siapa? Gak usah dipikirkan. Aku harus pergi sebelum terlambat. Ambil kembaliannya, thank you. Katanya benar guys, rumor ada hantu di sini. Udah yuk, jam 12 belum. Burger with cheese. Panggang dulu dagingnya, habis ya dagingnya. Mana sih? Salah. Bukan. Burger. Dagingnya habis, guys. With cheese and cold beer. Ini doang nih. Ini pak. Thank you. Hati di jalan. Kenapa selalu mati lampu guys? Orang yang kayak bawa mobil, ada hantu yang kayak bawa mobil guys, nabrak dinding. Apaan? Bener sih, kalau gue jadi orang yang bekerja kayak gini, gue mending berhenti guys. Beli apa pak? Mau dengar jokes tentang pizza? Never mind, it's too cheesy. Jok sama bapak-bapak banget ya. Hotdog with ketchup. Oke. Hotdognya udah jadi. Nih. Mau kopi ya?
Ini pak. Thank you. Oke, okay. Udah jam 12, kita harus pulang. Capek, hari ketiga. Buka bahan-bahan dulu ya. Panggang lah ya. Siap-siap buat hari ini guys. Mau apa mbak? Kamu pasti senang banget sama pekerjaan ini. Aku harap ini membayarmu dengan baik. Soda dan yang lain, oke. Walah, gosong. Rotinya ada yang habis. Gak ada kejunya, lupa. Makanan gua acak-acakan guys. Soda ya? Apa bir? Oke. Aku gak tahu kalau aku paranoid atau aku terlalu banyak nonton film menyeramkan. Tapi aku punya perasaan kalau ada seseorang yang mengikutiku. Banyak banget orang mengerikan di sekitar sini. Hati-hati. Thank you. Halo, I see you. Hah? Siapa ini? Kenapa kamu menelepon? Tidur dengan mata terbuka. Hah? What dog let us in my shop? Hotdog. Ini pak. Ini kopi pertama. Bentar ya, satu lagi. Ini kopi kedua. Apa kamu tahu kupu-kupu meminum darah untuk sebuah pilihan maksudnya? Enggak tahu.
Kenapa sih guys? Banyak banget bapak-bapak yang ngasih teka-teki kayak gitu. Untung gua dekat. Bro. Woi. Woi. Ah. Jantungan gua main game ini, guys. Udah yuk pulang yuk. Guys, gila, ini gila banget. Agetin. Nih. Polisi menemukan mayatnya. Orang yang dulu pernah bekerja di sini. Temanku dilaporkan bahwa dia ditusuk sebanyak 50 kali. Mayatnya ditemukan di semak-semak di dekat taman, nggak jauh dari sini. Dia nggak pantas mendapatkannya. Jadi takut guys, ada yang ngancem gua kan, yang bilang master-master itu loh. Ntar takut gosong. Ini buang aja ke tempat sampah nggak sih? Oh my god, kamu bisa melihat mereka juga, bukan? Apa yang kamu bicarakan? Aku bisa melihat ketakutan di wajahmu. Kamu harus berhenti bekerja di sini. Ini nggak seberapa katanya. Dia traktir gua bir guys. Kok dia nyaranin gua buat ini ya? Berhenti kerja guys. Dan ingat, kamu nggak sendirian di sini. Aku juga kadang-kadang melihat mereka. Hantunya, dia bisa melihat hantu kayaknya guys. Bentar. Ini yang ngecem gue bukan guys? Eh kok dia bayar langsung guys? Apa yang tadi? Oke, aku punya sesuatu bu yang bagus buatmu. Kenapa hot dog menikahi istrinya? Gak usah dibaca, gak usah dibaca. Sama bir ya? Cheers. Yeah.
sih selalu mati, guys? Kok tiba-tiba ada yang ngasih hadiah? Siapa yang ngasih hadiah? Kita buka ya. Boom! Asli banyak jumpscare-nya dan di ending gue nggak expect bahwa gue bakalan dikasih bom. Gue kira bakalan diteror pakai hantu gitu, guys. Ternyata pakai bom. Tapi game ini cukup buat bikin gue senam jantung ya. So, teman-teman, makasih udah nonton. Gue bakalan coba nyari lagi game-game yang menarik ya. Sampai ketemu lagi di next video, guys. Bye-bye.